supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Terima kasih, Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana, Pak, pro dan kontra di kalangan terkait pemberian anugerah? Ini kan juga sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik itu, Pak? Apakah ini benar, Pak? Ya, kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat juga Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya, Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanya kepada saya.